Marilah kita sama-sama meneroka destinasi menarik di Kuala Kangsar bersama hos kita, Muhammad Nur Adib bin Abdul Rahman. Sekarang kita berada di Kampung Enggur yang terletak kira-kira 7 km dari Pekan Kuala Kangsar menuju ke lokasi pertama. Sekarang kita berada di Jambatan Victoria. Yang mana jambatan ini menyambung daripada Enggur ke Kuala Kangsar. Kita boleh tengok di sini sana. Dan jambatan ini dirasmikan oleh Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, yang mana Sultan Idris ini merupakan Sultan yang ke-28 bagi merasmikan Jambatan Victoria ini. Dan selain daripada Jambatan Victoria ini dipanggil sebagai Jambatan Enggur, yang mana di kawasan perkampungan ini dinama tempatnya adalah Enggur. Jambatan ini dinamakan sempena Ratu Victoria, yang mana ketika jambatan ini dibina sempena tahun pemerintahan dia pada tahun 1860. Destinasi seterusnya, kita akan menuju ke sungai terpanjang di Asia Tenggara yang dikenali sebagai Sungai Perak. Sekarang kita di tempat lokasi yang salah satu menarik di Kuala Kangsar, yang mana kita tahu Kuala Kangsar ini terkenal dengan Sungai Perak, yang mana kita boleh tengok di sana merupakan Sungai Perak yang mempunyai keluasan sebanyak 400 km sehingga ke Bagan Datuk. Dan Sungai Perak ini merupakan sungai yang kedua terpanjang di Malaysia selepas sungai, kalau tak silap saya, sungai di Pahang. Dan kita boleh tengok di sana merupakan bot untuk tempat pelancongan membawa pelancong-pelancong untuk menyusuri sungai-sungai Perak. Di Kuala Kangsar juga terdapat sebuah bangunan bersejarah yang terletak di tengah-tengah bandar yang diberi nama Pavilion Tower. Okey, sekarang ni kita berada di salah satu lokasi yang menarik di Kuala Kangsar. Dan kita boleh tengok sekarang ini adalah tempat dia, nama Pavilion Kuala Kangsar. Kita boleh tahu tempat ini dibina oleh Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Sultan yang ke-28 dan dibina untuk Sultan sendiri untuk melihat permainan polo. Masjid Ubudiah yang juga kadangkala dikenali sebagai Masjid Diraja Ubudiah. Masjid ini dianggap sebagai salah satu masjid yang terindah di Kuala Kangsar. Okey, sekarang kita berada di salah satu masjid di Kuala Kangsar, Masjid Diraja Ubudiah ataupun dikenali sebagai Masjid Ubudiah, yang mana masjid ini merupakan dibina pada tahun 1917 yang dibina oleh Sultan Perak yang ke-29, Sultan Abdul Jalil Karamatul Shah. Dan seni bina masjid ini adalah seni bina secara rasmi, yang mana digabungkan Muslim dengan India. Destinasi terakhir ialah merupakan tempat kediaman sementara Sultan Iskandar Shah yang terletak berdekatan dengan Istana Iskandaria Chandan Putri. Seterusnya kita berada di Istana Kenangan Bukit Chandan, yang mana istana ini dibina oleh Sultan Iskandar Shah yang merupakan Sultan Perak yang ke-30. Kita boleh tengok sini bini dia. Istana ini juga yang uniknya adalah dibina tanpa batu dan menggunakan kayu dan pisang sesikat pada awal pembuatan dia. Namun pada awal itu juga dia dicat sebagai warna putih dan warna hitam melambangkan negeri daerah itu sendiri. Dan apa yang uniknya, saya cakap tadi, dibina tanpa paku.
Untuk tengok macam mana bangunan ini masih utuh sehingga sekarang. Terdetap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Anda tersilap tutur bicara. Dari disusun maaf cerita. Dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuara lagi. Sekian, terima kasih.